Kus Hedia Hariyudo menyesali kekalahan Arema FC 1-2 dari Persib Bandung Minggu 8 Maret 2020 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dalam lanjutan Liga 1 2020 kan kedua. Menurut Yudo, para punggawa Singoedan sudah berjuang maksimal di pertandingan tadi. Namun memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlebih kekalahan ini terjadi di hadapan Aremania. Jebolan diklat Persib itu menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi tim Singoedan. Inilah sepak bola, kita sudah berjuang tapi hasilnya kalah. Kita akan berbenah pertandingan hari ini buat pelajaran. Semoga kedepannya bisa meraih poin di kandang sendiri, kata Yudo usai pertandingan. Tampil dominan, Arema sebenarnya mempunyai peluang yang lebih banyak di pertandingan tadi. Menurut Yudo, kekalahan timnya disebabkan karena faktor Dewi Fortuna yang belum menghinggapinya. Sebenarnya tidak, tapi ini sepak bola, kita sudah kerja keras, tapi belum beruntung saja. Persib punya pemain bagus, kiper pun bagus, mungkin kurang beruntung saja dari saya, tuntasnya.